Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menolak dakwaan parti itu mempunyai kaitan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dalam sidang media, Syed Saddiq berkata, dakwaan itu tidak benar dan muda mahu menjuarai politik tulen. Inilah masalah dengan politik lama. Apabila orang muda bersuara, mereka berkata, kami menjawab kepada ahli politik lama yang membawa politik lama itu sendiri. Realitinya, muda mengangkat kepelbagaian. Kami mahu melihat desentralisasi kuasa dan masyarakat, pelbagai bangsa sebenar dan Malaysia yang sederhana, katanya.